Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau BP Jamsostek Batam Sekupang Kepulauan Riau menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Acara ini mengangkat tema Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju. Kepala BP Jamsostek Batam Sekupang Jeffrey Iswanto mengatakan, peringatan ini digelar untuk menegaskan bahwa BP Jamsostek sangat berkomitmen untuk mewujudkan sebuah manajemen yang bersih dan baik dengan sikap tanpa kompromi terhadap tindakan korupsi sekecil apapun. Kami dari dahulu juga semenjak dari aspek Jamsostek sekarang menjadi BP atau koordinatnya BP Jamsostek, kami adalah anti korupsi. Kami sangat benci dengan korupsi. Kami menjalankan program yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang telah ada. Tidak ada namanya biaya apapun dalam program BPJS Ketenagakerjaan, baik program jaminan kerja, penghasilan, tua, dan jaminan pensiun. Dan pada hari ini kami juga melaksanakan dan merayakan hari anti korupsi sedunia ini dengan beberapa kegiatan termasuk tadi menandatangani tanda tangani fakta bersama dalam dinding hukuman anti korupsi. Juga kami sampai dengan saat ini tahun 2018 mendapatkan semacam penghargaan dari KPK, yakni pelayanan terbaik Indonesia terhadap pelayanan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.